persepsinya Pak Thomas mungkin yang kemudian mungkin karyawan-karyawannya hebat semua di Brebes. So you must. Jadi saya tuh bingung ya memperkenalkan. Sesuai dengan teorinya, itu sudah lengkap ada somtam dan samnya. Mengimplementasikan di sini ada nggak ya kemarin itu? Buat belum. Sudah apa namanya, sudah sampai belum ke beras hitam, karena beras hitam itu dibanding beras-beras investasi dari Prof. Nekam. Jadi Prof. Nekam memiliki beberapa similar companies, tapi Prof. Nekam ini buat teman-teman mungkin yang punya ya, udah pameran teman ya, ya istilahnya ini ya, kami pakai bahwa cairan ini 1 liter. Nah, sana beliau mencoba serahnya untuk low standard, bukan belajar sih, saya hidupkan dalam diri saya dulu, karena 4 tahun di sana. Itu berdiri sudah hampir 12 tahun sekarang. Jadi kami dari Kasadai. Jadi di sini kami ingin menyampaikan pesan-pesan terkait kegiatan ini yang kami ikuti dari awal hingga saat ini, yang dimana tentunya kegiatan ini sangat membawa banyak manfaat untuk kami sebagai startup, dimana di sini kita diajarkan untuk menjadi startup yang baik dan menarik investor. Selain itu kita juga diajarkan bagaimana cara menyusun laporan yang baik, cara menyusun bisnis model kanvas yang baik. Selain itu kita juga diajarkan untuk cara marketing serta melakukan pitching. Selain itu kegiatan ini juga dikemas dengan sangat baik oleh panitianya. Kami difasilitasi oleh segala hal. Selain itu acara ini sangat seru dan juga sangat baik untuk kita ikuti. Semoga acara ini dapat terus berjalan sampai akhir dengan lancar. Semoga Industri Teologi jaya selalu.